Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sivirang Gaming. Kali ini kita akan mencoba kombinasi Yeti Bowler dengan kombinasi sedikit Siege Barak dengan apa? Queen Wall ya. Ini seperti ini kombinasinya ya. Kita bisa lihat di sini pakai Wizard 1, Healer 1, PK 1, Baby Dragon 1, Yeti 6, Bowlernya 8, kemudian Ice Golemnya 1. Spillnya ada Red 1, Gem 1, 2 Freeze, 1 Poison dengan 4 gempa ya. Spill gempa. Untuk bantuannya ya kita pakai PK Ice Golem, bisa juga pakai naga listrik itu untuk bersih-bersih, tapi saya rasa lebih bagus pakainya PK Ice Golem karena itu kan sama-sama darat, jadi kalau sudah keluar dia bisa bantu yang pasukan utama. Kalau naga listrik ya cukup bersihkan saja, paling dia mati duluan karena kita di sini pakai Siege Barak ya, jadi harus cocoknya untuk bersih-bersih aja di pinggir. Ini spillnya pakai Rage ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung coba saja ya. Ya, ini tidak pakai awan lagi ya karena di Legend ya kita udah nemu musuh namanya Kahaku. Kita lihat dulu base-nya, bagusnya kayaknya dari mana ya, dari atas kayaknya, sebelah kiri bagus ya. Oke, kita turunkan Archer Queen dulu, walking ya sebagai pembersih, pelan-pelan ya. Kita taruh Siege Barak di kiri. Oke, pelan-pelan kita fokus di Archer Queen-nya ya. Ya, tambah PK 1. Kita lihat di sini. Pelan-pelan supaya itu ini ada ya, kita kasih gempa dulu. Iya. Taruh gempa. Kita rage di sini karena ada ya Royal Champion-nya. Ya, oke, mantap. Hati-hati, sakit sekali itu ketapel bakso. Oke, kita turun semua, hambur semua. Pasukan utamanya diikuti dengan Royal Champion di sebelah kiri ya. Oke, kita kasih poison spill. Udah keluar isikan kastelnya. Oke, di rage. Sakit sekali ketapelnya, freeze. Oke, mantap. Langsung di heal ya. Kita langsung heal, kemudian freeze lagi di ketapel bersama dengan Archer Queen-nya ya, udah hancur ya. Kita kasih freeze lagi, kemudian James Seal ya. Sini pelan-pelan aja, pelan-pelan santai. Ini strategi yang sangat lumayan enak dipakai. Oke, hampir rata, sedikit lagi. Iya, Royal Champion masih ada ability. Oh, di sana ada 3 tes saya di sebelah kiri. Sabar dulu, sedikit lagi. Ability, oke, mantap. Das das, wih gila. Mantap, kita turunkan Wizard sebagai pembersih di sana. Oke, serangan pertama kita lumayan berjalan dengan sukses ya kali ini. Oke, mantap. Jos. 100% mantap ya. Ini bagus sekali kombinasinya. Oke, kita langsung menuju ke percobaan kedua. Iya, sudah dapat musuh. Kita lihat di sini,
Oh, tonal 13 ada ketapel ya. Ya jelas lah kalau legend. Kita lihat dari sini dulu. Kayaknya si Ege Barak cocok di bawah. Arthur Queen-nya di sebelah kanan. Ya, kayaknya cocok lewat di situ. Oke. Si Ege Barak dulu kita turunin. Kemudian Arthur Queen dikasih healer 5. Queen Walking ya. Tunggu, sabar, bersih dulu. Sabar dulu, sabar. Oke. Sabar dulu. Kita lihat dulu. Kita taruh PK di situ. Oke. Taruh PK, buka jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Kita gempa dulu buka jalannya. Oke, mantap. Pelan-pelan saja, Bro. Oke, kita turun Ice Golem. Barbar ranking sama wardennya ya. Oke, langsung diambur. Oke. Pasukan utama udah keluar semua. Kita kasih poison spill. Oke, langsung kita ability Arthur Queen-nya. Punya mati, kita turun di situ Royal Champion sebelah kiri supaya enggak belok pasukan utamanya. Oke, kita heal. Ketapelnya sakit. Ketapelnya sakit pelan-pelan. Kita freeze. Oke, mantap. Di rage lagi, kita freeze lagi di ketapelnya. Oke. Oke. Oke, langsung ability. Oke. Jam di situ di atas. Oke, mantap. Oke, kita tinggal menunggu ya. Semoga ini bisa rata. Sabar, sabar. Kita lihat dulu. Ini masih ada pembersih di sini. Pakai Baby Dragon. Oh, ada yang menonton ternyata. Oke. Oke, ada yang lihat. Oke, pelan-pelan. Ada satu di sana yang lihat. Oke, Baby Dragon di bawah ya. Kita kasih Wizard di atas. Pelan-pelan. Iya, berdua di sana ya. Oke. Kita lihat, sabar. Ini kalau kombinasi ini ya gampang-gampang susah sih, yang penting sering-sering latihan aja. Ini kalau pakai Yeti ya nggak perlu pakai timing juga bagus sih, soalnya dia mati lama. Oke, ini sudah mau rata ya, mantap sekali kombinasinya. Tonal 13 bisa rata atau rata ya. Oh, ada skeletonnya di sana. Tinggal sedikit. Oke, pelan-pelan. Just 100%, mantap ya, rata akhirnya. Mantap sekali kombinasinya. Oke, langsung saja kita menuju ke percobaan ketiga ya dengan kombinasi Yeti ini. Oke, kita lihat dulu ketapelnya di luar, kayaknya lebih bagusnya dari bawah ini. Ini dari bawah ya. Kita turunin Arthur Queen dulu. Ya. Oke. Healer. Kemudian Sage Barak di atas. Sabar, sabar. Ini kita harus sabar. Kita harus nunggu dulu waktunya. Kita harus nunggu dulu jalannya terbuka. Kita kasih gempa di situ karena giant spillnya nggak sampai kayaknya di situ. Oke, kita kasih gempa aja. Oke, pelan-pelan. Oke, kita kasih Yeti. Kayaknya udah aman. Boler ya. Turun. Royal Champion di bawah aja. Oke. Kita rage. Freeze di situ. Ice Golemnya hancur ya. Kita rage ya. Oke, sabar. Sabar. Aduh, nggak kepake poisonnya tadi. Oke, tidak masalah. Lupa tadi pencet. Oke, di rage dulu kita kasih freeze ya. Penjual baksonya. Penjual bakso. Ketapel maksudnya. Oke. Pelan-pelan kita freeze lagi. Aduh, Royal Championnya mau mati. Royal Champion. Oke. Mati. Aduh. Oke, pelan-pelan. Kayaknya ada di bawah sini. Oke, ada. Aduh, pantas hilangnya yang nggak ikut di situ. Hilangnya di bawah. Oke, tidak apa-apa. Kita taruh wizard di sebelah kanan ya.
pelan-pelan, nunggu dulu, jangan terburu-buru. Aduh, kayaknya nggak cukup nih waktunya. Nyangkut di situ, di ada barber ranking, bisa mati wardennya di situ. Oke, ada skeletonnya di sana. Oh, pas sekali ada wizard di situ, satu kali sembur bisa mati dia skeletonnya. Pum, oke, mantap. Sekali semprot aja. Aduh, mati nih wardennya. Mati. Oke. Mati dia. Oke, kita nunggu dulu. Aduh, malah masuk. Seandainya dia di luar aja, aman dia. Gara-gara barbar rankingnya di dalam, akhirnya dia mau masuk ya. Seandainya dia di luar ya, mungkin itu anak-anak GT bisa hancurkan bangunan yang di dalam. Ini kemungkinan dia hantam tembok ntar. Semoga aja nggak limit ya. Semoga aja. Ayo, 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 ayo. Ayo. Aduh, nyangkut. Aduh, waktunya. Sepertinya percobaan kali ini yang ketiga ini gagal ya. Tapi hampir rata ya. Mantap juga sih. Kombinasinya mantap ini. Ini kalian bisa pakai juga nih. Bisa coba nih. Kombinasinya mantap nih. Tunnel 13 hampir rata ini. Oke, itulah tadi kombinasi kita ya. Lumayan bagus kombinasinya. Bagaimana menurut kalian dengan kombinasi ini? Apakah layak digunakan untuk war atau gimana? Menurut saya bagus juga dipakai untuk war karena ini di League of Legends hampir sama sistemnya dengan war, semuanya aktif pakai Clan Castle. Ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.